Kenapa kita malah kesini, Pin? Kata si Upin. Kau kan yang nyetir, mana aku tahu, kata si Ipin. Upin Ipin nyasar ke hutan Siren Head di suatu siang yang cukup cerah nih, guys. Upin Ipin sedang bikin video TikTok Mipan Zuzuzu nih, guys. Waduh. Ayo Upin, rekam aku, kata si Ipin. Oke Ipin, jogetnya yang bagus ya, kata si Upin. Mipan Zuzuzu, Zuzuzu, Mipan Zuzuzu, nyam nyam nyam. Mipan. Zuzuzuzuzu. Waduh, maafin aku ya guys, aku gak bisa guys. Wah, bagus sekali nih Pin, kata si Upin. Waduh, bagus sekali katanya guys. Ya ampun. Ayo kita upload ke TikTok, kata si Ipin. Waduh, mereka ingin menguploadnya ke TikTok, teman-teman. Sementara itu, Tok Dalang sedang mencari Upin Ipin nih guys. Waduh, mau ngapain si Tok Dalang ya? Si Upin Ipin kemana ya? Aku nak suruh dia nganterin barang nih, kata si Atu. Biasanya mereka paling seneng kalau disuruh-suruh. Waduh, aku cari dulu deh mereka berdua. Oke guys, ini adalah si Atu Dalang ya guys. Anggap saja seperti itu ya. Atu Dalang pun pergi mencari Upin Ipin, teman-teman. Eh, ternyata kalian ada di sini, kata Atu Dalang. Ada apa, Tok? Kami lagi sibuk nih, kata si Upin. Sibuk apaan? Malah joget-joget terus, kata si Tok Dalang. Kami lagi sibuk bikin video TikTok lah, kata si Ipin. Waduh. Udah ah, sini kejap, penting, kata si Tok Dalang, teman-teman. Ada penting apaan sih, Tok? Kata si Upin Ipin. Atau nak nyuruh kalian untuk pergi antar barang ke kampung sebelah. Ah, males ah, Atau. Waduh, mereka males katanya guys. Ntar Atau kasih sesuatu deh buat kalian, katanya guys. Wah, oke deh kalau begitu, Atau. Waduh, kalau kasih imbalan baru mau mereka ya guys. Nah, kalian pergi antar barangnya pakai mobil pickup Atau. Oke guys, kita akan pakai mobil ini guys. Wah, asyik, naik mobil baru. Waduh, kita akan naik mobil pickup Atau Dalang ya. Kalian hati-hati ya, kata Atau Dalang. Oke. Naiki mobil Atau. Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Krisna Suk. Oke guys, di video kali ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas Upin Ipin lagi ya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like dulu video ini, jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan notifikasi bellnya supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat videonya setiap hari. Oke. Oke lah guys, di video kali ini ceritanya si Upin Ipin akan pergi mengantar barang ke kampung sebelah memakai mobil pick up Tok Dalang, teman-teman. Oke guys, kita sudah naik, kita akan pergi mengantar barang dulu ya, teman-teman. Tapi ngomong-ngomong di sini mana barangnya, teman-teman? Ya kok gak ada ya, teman-teman? Mereka mengantar apa ya? Mengantar angin mungkin ya. Ya ampun, parah banget. Oke lah, tidak apa-apa teman-teman, kita lanjut aja ya. Kita let's go teman-teman. Oke guys, ini adalah mobil pick up teman-teman. Apa kalian pernah naik mobil pick up guys? Kalian komen di bawah ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut saja. Kita akan naik terus, naik terus. A few moments later, kita ke sini, let's go. Belok kanan, ke sini. Oke, kita akan langsung ke sini guys. Kita ke sini ya. Nah, kita kesini guys, kita lurus. Eh, bentar, kesini guys, salah jalan kita. Oke, Ipin nyalain GPS-nya, ntar kita nyasar, kata si Upin. Oke guys, kita nyalakan GPS-nya ya, kata si Upin. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman, kita kesini, let's go. Oke, tanggung nih, aku lagi main Free Fire, kata si Ipin. Lagi main Free Fire katanya guys, ya ampun loh. Kok kita sepertinya nyasar deh, kata si Upin. Waduh iya guys, kita kenapa kesini ya? Kita malah semakin masuk ke dalam hutan teman-teman. Waduh, 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 waduh. Oke, tidak apa-apa guys, kita akan telusuri saja jalan kesini teman-teman ya. Let's go teman-teman. Waduh, lihat guys, di sini sangat berkabut teman-teman. Sangat berkabut ya. Dan di sini ada jalan rel kereta api teman-teman. Waduh, aduh malah nabrak guys. Oke, kita ke sini teman-teman. Kita lanjutkan saja. Kita lurus saja, guys. Waduh, lihat semakin ngebul ya, guys ya jalanannya, teman-teman. Waduh. Kita semakin ke dalam, teman-teman. Oke, guys, kita pun sampai di ujung jalan ini, teman-teman.
Oke, kita kesini ya. Kenapa kita malah kesini, Pin? Kata si Upin. Kau kan yang nyetir, mana aku tahu, kata si Ipin. Waduh, iya juga ya guys ya. Keluar ke sini. Oke guys, kita akan keluar. Kita akan coba periksa ke sini, teman-teman. Ipin, sini Ipin, cepat ikuti aku Ipin, jangan sampai tersesat. Oke, kita ke sini, teman-teman. Oke, ke sini. Wah, lihat ada terowongan kereta api katanya, guys. Iya, guys, ada terowongan kereta api ya. Wadaw, ini dia teman-teman, terowongannya teman-teman. Aku seperti mendengar sesuatu deh. Waduh, mendengar apaan guys? Iya, seperti suara minta tolong, kata si Ipin. Hah, suara minta tolong guys. Ayo kita periksa, kata si Upin. Oke, kita periksa ya guys. Kesini, oke kita periksa teman-teman. Kita akan coba periksa ke dalam terowongan rel kereta api ini. Ayo Ipin, kesini. Kita lari saja teman-teman, ada tanda di situ. Kita samperin dulu ya. Ipin sini. Sini Ipin, cepat. Kita ke sini guys. Oke, kita pun sampai. Dan tiba-tiba muncul garis kecil yang sedang berlari, guys. Waduh, kenapa dia berlari ya, guys? Kalian cepat lari dari sini, kata si garis itu, teman-teman. Waduh, dia lari, teman-teman. Waduh, dia kenapa ya, kata si Upin Ipin. Ternyata muncul hantu pocong guys. Ya ampun, ternyata ada pocongnya guys. Lari. Oke guys, kita lari guys. Lari lari lari. Dia mengejar kita teman-teman. Tidak. Mereka pun berhasil lolos dari kejaran pocong teman-teman. Namun mereka malah nyasar guys. Ya ampun, malah nyasar. Waduh, untuk saja kita berhasil kabur, kata si Upin. Iya Upin, aku takut banget, kata si Ipin. Waduh, berketakutan guys. Tapi sekarang kita ada di mana nih, kata si Upin. Iya guys, ada di mana nih ya? Kita sepertinya nyasar deh. Waduh, mereka nyasar teman-teman. Ayo kita cari jalan keluar, kata si Upin. Oke guys, kita akan cari jalan keluar ya. Cari jalan keluar ke sini teman-teman. Oke, kita akan ke sini. Ayo Ipin, ikuti aku Ipin. Jangan sampai kita terpisah Ipin. Di sini sangat berbahaya. Ipin sini. Oke, si Ipin pun mengikuti kita teman-teman. Kita naik ke atas sini. Di sini ada apaan ya guys? Oke. Waduh, kita malah makin nyasar nih, kata si Upin. Waduh, mereka malah makin nyasar teman-teman. Aku jadi kebelet pengen pipis nih, kata si Upin. Waduh, malah kebelet ya guys. Tuh di situ ada pohon, pipis aja di situ. Oke guys, kita akan pipis di situ dulu ya. Oke guys, kita akan pipis ke sini ya. Kita ke sini aja teman-teman. Let's go. Kita ke sini teman-teman. Ternyata di balik pohon terdapat Siren Head. Ya ampun, muncul lagi Siren Head teman-teman. Ya elah, lari. Oke guys, kita lari guys. Ya ampun, lari lari lari. Aduh, si Ipin udah ninggalin kita duluan teman-teman. Ayo cepat lari. Wuh, serem banget guys. Kita tidak bisa sampai tertangkap lagi ya guys ya. Ya ampun, ada Siren Head lagi, Siren Head lagi guys. Ya elah. Akhirnya mereka naik kembali ke mobil dan pergi dari situ. Upin Ipin pun tak berani lagi pergi ke hutan itu teman-teman. Oke guys, mereka tak berani lagi ya. Tamat. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you. Bye-bye.